Pejabat Bupati Sarolangun Henry Rizal didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Sarolangun Harferidra Henry Rizal menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Kecamatan Air Hitam ke-19, Senin 20 Februari 2023. Kedatangan PJ Bupati disambut dengan tarian tradisional yang membuat acara semakin hikmat. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Kecamatan Air Hitam ini turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat setempat. Perayaan ulang tahun Kecamatan Air Hitam ini juga diisi dengan pameran serta stand UMKM di Kecamatan Air Hitam. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Sarolangun Henry Rizal sangat mengapresiasi perayaan hari ulang tahun Kecamatan Air Hitam ini. Dirinya juga sangat mendukung pameran UMKM yang diselenggarakan dalam perayaan tersebut. Ia berharap pada perayaan ulang tahun ini, seluruh unsur di Kecamatan Air Hitam semakin kompak, serta ia berharap Kecamatan Air Hitam semakin lebih baik ke depannya. Ketika ada acara kemarin tuh, rasanya tidak sampai semeriah ini, pameran ataupun stand yang ditampilkan. Kalau tidak ikhlas, kalau hati merasa-rasa tidak akan terlaksana seperti ini. Saya yakin kekompakan ini akan menjadikan Air Hitam akan lebih baik lagi ke depan. Saya yakin lebih baik. Tim Liputan, JEK TV melaporkan.